Wah, lagi nih pasien LG kerusakan, ada suaranya tapi di gambarnya gelap. Kemungkinan ya bagian backlightnya juga nih rusak nih. Yes, kita bongkar dulu ya. Ini udah saya bongkar. Seperti biasa kita cek dulu tegangan pada rangkaian backlightnya. Ya, yang di sini ya. Sebelum kita bongkar panelnya, kita cek dulu, kita pastikan kerusakan pada LED-nya. Backlight-nya. Kita tes dulu. Coba nyalakan. Tegangannya ada ya, tapi dia tidak konstan. Tegangannya gerak-gerak di situ. Itu menandakan ada LED yang setengah mati atau yang mati. Jadi kita bongkar dulu panelnya, kita cek LED-nya. Oke, ya kita bongkar panelnya. Sekarang kita tes satu-satu ya. Ini sudah saya lukai satu-satu yang biar mudah pengecekannya. Nah, sekarang kita cek dulu. Nah, ini nyala. Oke, oke, sip. Sudah testernya. Oke, sip. Ini sama sini. Oke, sip. 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 Oke, sip. Sip. Nah, ini dia biang keroknya. Nah, mau nih. Nah, ini mati. Mati satu ya. Itu kalau dilihat secara fisik, biasanya kalau yang rusak yang mati itu agak gosong. Nah, ini masih utuh juga ini secara fisiknya. Sampai dulu dikontrol. Nah, nanti kita ganti. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, ini sudah saya ganti ya, yang ini. Nah, untuk mengganti LED-nya ini, nanti silakan lihat video saya di sini atau di sini. Nah, nanti saya setelahkan ya. Nanti kalian lihat cara menggantinya. Nah, sekarang saya coba dulu. Kita coba. Nah, sip. Ya, udah nyala ya. Ini sudah dipastikan sudah bisa. Nah, sekarang saya tutup dulu. Kita coba gambarnya. Oke, sudah pasang semua. Sekarang kita coba dulu. Nah, sudah dinyalakan. Nah, oke, sip. Ya. Nah, udah jadi ini. Nanti dengan kerusakan pada backlight-nya ya. Backlight-nya ada yang mati satu. Saya ganti. Sekarang udah normal lagi. Nah, ini sama kasus-kasus yang sebelumnya. Saya juga pernah membuat video TV LED dengan kerusakan pada bagian backlight-nya ya. Bisa kalian lihat nanti di
video saya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe kalau kalian ingin melihat video dan yang lainnya dari saya atau Ki Gondrong. Oke, sampai ketemu.